Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Setiawan di channelnya Jiwa Art Gallery. Oke okay guys, konten kali ini kita kolaborasi bersama Kang Dona. Bersama Kang Dona ada channelnya juga kan? Apa kan? Kali ini kita review lokasi yang ya, lokasi kita progres untuk lancarkan ya, progres untuk mural ini di Palu ya guys ya. Oke okay guys, kali ini kita diawali dengan melintasi jembatan Jembalas ya, Kang ya, yang viral itu ya, Kang ya. Untuk menuju ke lokasi spot kita mural di Gunung Halu. Oke okay guys, kali ini kita berada di jembatan Jembalas ya, yang jembatan penghubung antara Kecamatan Batu Jajar dan Kecamatan Jamblas. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Kang? Airnya lagi naik. Oh, betul-betul. Kang, guys, kebetulan airnya lagi ini ya, lagi pasang ya, lagi naik ya. Jadi kita memulai penyeberangan dari Kecamatan Batu Jajar menuju di seberang sana Kecamatan Jamblas. Kita ngambil jalan yang lurus guys ya. Ini tempat kita buat berkarya. Oke guys, lanjut.
lagi perjalanan guys ya ke tempat tujuan kita. Mari Kang, on the way. Puter Kang. Oke guys, kita kelewat sedikit guys. Jadi alhamdulillah kita terlalu spot kita, alhamdulillah kita sudah nyampe ya. Boleh disingkat? Bisa. Oke guys, jadi ini yang nantinya akan menjadi spot kita berkarya ya di mural 3D. Oke Kang, kita temui ownernya Villa Cibubuai ini ya Kang. Lokasinya lumayan cukup luas guys, masih banyak area yang belum di ini ya. Ini baru beberapa spot yang dibangun, yang nantinya kita kolaborasi sama yang punya tempat lokasi pariwisata ini ya, Villa Cibubuai yang berlokasi di daerah Cirna Jaya Gunung Halu. Oke guys, lihat guys, udah beberapa persen bangunannya rampung ya. Assalamualaikum. Pak Dikina ya kan? Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan kita untuk berkarya ya di
di daerah Desa Sirna Jaya, Gunung Halum. Lokasinya itu adalah Villa Sibu Buai, yang nantinya kita bersama Kang Dona Arts ya, kolaborasi dengan progres kita itu mulai dari mural 3D dan kita membuat spot-spot untuk selfie ya. Sambil menunggu ownernya, kita rehat dulu ya di sini di vilanya. Alhamdulillah udah nyampe mana ini teh? Sirna Jaya ya. Sirna Jaya Gunung Halu. Sirna Jaya. Perjalanan kita 2 jam. 2 jam dikarenakan kita santuy ya guys ya di perjalanan, dan kita walaupun disuguhkan dengan beberapa perjalanan ya yang berkelok, dan juga ada renovasi jalan juga ya, yang sebelahnya udah beres dan sebelahnya belum rampung. Cuaca agak mendung-mendung. Jadi nantinya kita di sini kan di Villa Cibuwa ini nanti kita ada beberapa progres ya untuk kita kolaborasi. Selain di mural 3D, kita nanti akan membuat spot-spot untuk selfie kan di sini kan. Selfie dan mural mungkin. Mural 3D. Dan kebetulan ownernya belum datang ya, masih di perjalanan. Kita sambil nunggu, kita ngopi dulu ya kan ya. Sambil hudud. Hudud. Karena perjalanan melelahkan. Oke guys, stay tune terus ya di channelnya Geo Art Gallery dan Dona Art BDG. BDG channelnya Kang Dona. Jangan lupa di like dan subscribe. Boleh share juga ke media sobat Aren Craft ya, media sosial yang kalian punya. Oke guys, sampai di sini dulu liputan kita kali ini. Sambil nunggu ownernya Kang Diki ya guys ya. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita ketemu sama ownernya Sibu Buai, Buai. Jadi kedatangan kita kolaborasi sama itu ada progres untuk berkarya nanti di selain properti untuk Kokobut ya. Nanti kita ada diri juga ya, ya. Jadi nantinya beberapa titik pak yang akan kita lihat nanti progres ke depannya untuk moral akan tinggi, untuk spot foto itu memandangin artinya oke lah. Jadi enggak di mana titiknya buat yang selaikan jadi untuk titiknya nanti bakal ada ini ya untuk alamatnya Pak Desa Sirna Jaya Kampung Simpang Asin RT2 RW3 Kampung Cibubuai, RT2 RW3 Desa Sirna Jaya, Kecamatan Gunung Halu. Jadi ini konsepnya agrowisata juga ya nih. Untuk nanti targetnya daerah kan ini ya. Untuk sebagai contohnya bangunan ini villa ya, ini villa ya. Dan untuk kedepannya nanti ada kolam renang juga ya. Kolam renang, insya Allah dua, bikin kolam renang dewasa atau gimana. Untuk bicara ke depan mah ingin ada sebuah seniman aktivis untuk lahan kebebasan di sana. Kami nanti mudah-mudahan perkembangan.
di ini ya, apa, nanti ada di kolom.